Ya pemirsa, seorang wanita tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan tertabrak kereta api dari Kuala Namu menuju Kota Medan di kawasan stasiun kereta api Bandar Khalifah, Deli Serdang. Warga sekitar berbondong-bondong datang untuk melihat korban ditabrak kereta api. Sebelum kejadian, warga mengaku sudah melihat korban duduk termenung di atas rel kereta api. Warga yang melihat sempat menarik korban dari atas rel kereta api. Namun korban kembali mencari lokasi lain yang agak sepi. Pada saat kereta api dari Bandara Kuala Namu melintas, korban diduga dengan sengaja menyerahkan dirinya mendekati kereta api yang melaju kencang. Dan akhirnya korban tertabrak kereta api. Warga menduga korban sengaja bunuh diri. Kejadiannya ibu itu dari sana ya kan? Dari sana, karena mau bunuh diri itu ditarik sama warga. Nah, ditarik sama warga jadinya kemarin lah ibu itu, nyari tempat yang sepi ya kan? Di sini kebetulan ada orang. Nah, pas kereta api lewat itu ya langsung nyebrang dia. Nah, nyebrang dia langsung kelengkel. Adi. Berarti ditarik warga, habis itu dia mencari tempat sepi. Gitu? Mencari tempat sepi kemarin dia. Di kereta api ya datangnya dari arah mana ya Pak? Dari Kuala Namu ke stasiun besar apa ini? Medan. Apa Merdeka Medan. Lambatnya proses evakuasi korban ditabrak kereta api ini membuat masyarakat mengerumuni mayat korban. Hingga sempat 2 jam berlalu dari kejadian, belum ada satupun petugas kepolisian yang datang. Dari Deli Serdang, Adi Palaparhab, iNews, melaporkan.